Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala amma Ya pemirsa, dimanapun Anda berada, keifahalukumu, mudah-mudahan semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tentunya e, bisa tetap menjalani aktivitas e, ibadahnya lebih ditingkatkan di kecepatan kali ini atau di hari ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan senang rasanya di kesempatan kali ini kita kembali lagi di podcast Muslim. Nah, seperti biasa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di acara ini e, kita akan e, bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kem Kemudian nanti akan dijawab oleh narasumber kita adapun di kesempatan kali ini. Narasumber yang telah hadir ada Ustadz Ilham Tumanggor ya, langsung aja kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, sehat nih Ustaz Alhamdulillah sehat. Baik, Ustadz Uh, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk hari ini kita akan membahas berkaitan dengan masalah khotib jumat nih Pak Ustadz khotib, khotib hmm. jumat ya karena ber terhubung uh, pertanyaan yang masuk itu berkaitan dengan masalah kesalahan khotib jumat dan hmm. Sebelum uh, kita bahas uh, atau kita bacakan pertanyaan ini, kita akan ajak dulu untuk pemirsa dulu nih, Baik. Nah, pemirsa dimanapun anda berada, bagi anda di hari ini di kesempatan kali ini yang ingin bertanya, silakan nanti bisa menghubungi kami, baik itu di 0617944282 atau bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS di 085277992202 dan pemirsa. Kami senantiasa mengajak bagi seluruh pemirsa dan mendengar yang ingin menginfakkan ya sedikit hartanya untuk berdonasi ya di Salam Televisi maupun Radio Arisa FM untuk biaya operasional ataupun biaya satelit. Kita silakan nanti bisa kirimkan ya donasi Anda ke nomor rekening ya di bawah ini ya. Baik. Nah, pemirsa di mana Anda berada, langsung aja kita akan bacakan pertanyaan pertama kita ya bersama Ustaz Ilham Tumanggor di kesempatan mm -hmm. kali ini. Tapi nah, Ustaz, langsung saya akan bacakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada pertanyaan nih. Ya. Apa hukumnya seandainya nih ada seorang khotib berkhutbah Jumat itu sebanyak tiga kali karena lupa. Dan apa hukumnya mengangkat tangan ketika khotib membaca doa dalam khutbah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ini mungkin e, kalau sholat, lupa makmum, e, subhanallah, bisa. Oh, gitu. atau nanti di akhir bisa sujud sahwi. Nah, kalau jadi khotib, masa sujud jadi mimbar saat kan gitu, Ustaz. atau mungkin walaupun kebanyakan ini para jamaah bilang subhanallah, atau bagaimana nih Ustaz, seharusnya nih, Pak. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد صحابات كرقى مسلم كمسلمين المسلمات عند رحمه الله سبحانه وتعالى baik berkaitan dengan uh, salat Jumat ya ini sebenarnya yang ditanya adalah bagian kecil dari hukum-hukum yang berkaitan dengan uh, salat Jumat ya diantaranya adalah bagian dari uh, apa namanya hukum salat Jumat adalah adanya dua khutbah dan ini para atau jumhur ulama atau sebagian besar ulama menyebutkan bahwa khutbah Jumat ini hukumnya adalah wajib ya dan dua khutbah dalam sholat Jumat itu hukumnya hukumnya wajib dan ini sesuai dengan apa yang dicontohkan atau diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan e, Rasulullah dan begitu juga para sahabat tabiut tabiin dan seterusnya itu senantiasa ketika ingin melaksanakan sholat Jumat didahului dengan dua khutbah ya namun tadi dengan kondisi penanya ya tidak tahu kita kenapa bisa sampai tiga khutbah khutbah yang ketiga itu modelnya bagaimana namun kalau yang dimaksud tadi dia adalah mengulang barangkali karena lupa kan begitu hmm. selesai khutbah pertama kemudian dia duduk ya kemudian dia eh, bangkin seharusnya lanjut ke khutbah kedua ya di khutbah kedua mungkin dia merasa itu masih khutbah pertama barangkali ya hmm. kan kemudian dia duduk lagi gitu kan kemudian dia naik lagi untuk khutbah yang dia yang dalam pikirannya atau dalam anggapannya adalah masih khutbah yang kedua. Ya. Dalam kondisi demikian Allah alam ya kalau kondisinya lupa ya rufi al-qalam ya tentunya dia diangkat dosa dari orang-orang yang lupa. Namun bagaimana kondisi makmum ya makmum sebenarnya eh, dalam kondisi imam atau khatib sedang berkhutbah tidak dibenarkan untuk berbicara kan begitu atau melakukan satu aktivitas yang itu aktivitas sia-sia kan begitu ya karena disebutkan juga barang siapa yang e, bermain batu ya atau bahkan mengucapkan ansit ya diam kepada temannya di sebelahnya maka telah sia-sia sholat jumatnya artinya dalam hal ini haram dia melakukan hal tersebut ya walaupun para ulama menyebutkan bukan berarti yang dimaksud di sini adalah batal sholat jumatnya ya, namun dia telah berbuat dosa kan begitu dan e, jatuh ke dalam perbuatan yang haram yang tentunya itu dapat mengurangi e, kesempurnaan sholat sholat jumatnya begitu jadi dalam hal ini e, Sikap makmum ya sebenarnya ya tidak harus menegur kan begitu ya Mungkin kalau diberikan isyarat, ya tidak mengapa, tanpa harus menyebutkan eh, apa namanya, kata-kata akan -kata, begitu. Dan makmum, apa namanya, seorang khotib juga dalam hal ini memang eh, ketika menjadi khotib sangat-sangat dianjurkan, ya, khotib tersebut memahami eh, fikih dalam melaksanakan sholat Jumat, ya. Terkadang kita lihat ada seorang khotib, ya, ketika berkhutbah, ya. E, tidak memperhatikan e, rukun dan syarat khutbah kan begitu ada yang apa namanya khutbah ya tidak memperhatikan waktu bahkan yang disunahkan gitu ya khutbah itu adalah tidak terlalu tidak terlalu panjang kan begitu apalagi dalam kondisi atau di waktu yang siang hari ya orang-orang mungkin sudah bekerja kemudian lelah itu waktunya istirahat atau konsentrasi ketika di waktu itu Ya, apa namanya konsentrasinya tidak terlalu kuat di situ jadi e, dianjurkan bagi seorang khotib ketika berkhutbah di hari jumat itu untuk memberikan nasihat yang singkat padat dan mudah mudah dipahami ya tanpa harus berpanjang lebar apalagi tadi tidak terasa atau dia terlena bahwa khutbahnya sudah sampai sampai tiga e, kali kan mm -hmm. begitu tidak terasa demikian berarti dia apa namanya tidak memperhatikan waktu dan kondisi, kondisi jamaah begitu. Oke, sad. kadang beban juga tuh, sad. ya karena amplopnya tebel kalau khutbahnya terlalu singkat, terlalu singkat <laughs> kayaknya, kayak makan gaji buta nah, gitu. ya, ya wow. itu e, beda lagi, saudara. Ya. Dan hmm, pertanyaan saya berikutnya adalah, sad, apakah memang e, khutbah Jumat itu memang kalau kita mengikuti rukunnya harus dua kali gitu, sad? Bolehkah mungkin? Kepanjangan ah, dua kali ini sekali hmm. aja, kenapa gitu? Sekali, gak, aja. Uh, gue boleh gak setelah, sekali aja, tidak ya, jemur ulama berpendapat atau mengatakan ya, ini sudah kewajiban. Hmm. Ya, wajib dilakukan sebanyak dua khutbah. Ya, khutbah yang pertama kemudian diselingi dengan nanti duduk, ya, jeda tidak terlalu panjang, ya, cukup, ya, sekitar membaca Surah Al-Ikhlas atau ya sekedar duduk istirahatkan begitu dan dilanjutkan khutbah yang kedua juga yang juga tidak terlalu panjang dan itu sudah ada disusun atau di apa namanya diatur oleh para ulama ya rukun-rukunnya di dalam khutbah tersebut apa saja unsur yang harus ada sudah diatur sebenarnya ya jadi kita yang tinggal ikuti aturan dalam berkhutbah begitu jangan e, melakukan khutbah sesuai dengan keinginan apalagi dengan gaya seperti tablik akbar kan begitu hmm. terlalu panjang kemudian ya ada pula nanti istilahnya <coughs> apa namanya unsur bercanda atau unsur melawak dan seterusnya ini tidak dibenarkan dalam dalam khutbah jumat jadi khutbah jumat tersebut ya bahkan disebutkan ketika rasulullah khutbah ya matanya memerah ya suaranya tinggi dan seterusnya tapi tidak terlalu panjang kan begitu hmm. jadi ya paling tidak 15 menit ya atau paling banyak 20 menit ya apalagi dalam kondisi jamaah yang mungkin para jamaahnya kita ketahui adalah orang yang e, bekerja di hari tersebut kan begitu itu adalah jam istirahat mereka ketika kita e, khutbah dengan panjang-panjang dan itu juga tidak sesuai dengan sunnah rasulullah bukan faedah yang didapatkan malah e, merugikan para para jamaah ya hilang konsentrasi mereka karena terlalu panjang khutbahnya atau bahkan terlalu khusyuk mendengarkannya sehingga terlelap kan begitu, terlelap hmm. dari tidurnya. Jadi dalam khutbah Jumat paling tidak terpenuhi e, beberapa unsur ya. Di antaranya e, alhamdulillah wasanahu ya memuji Allah. Ini jelas ya para khatib pasti ketika memulai khutbahnya dengan memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi. Ya kemudian di dalamnya dalam setiap khutbah itu ada wasiat untuk bertakwa ya dan wasiat bertakwa tidak selamanya harus dengan bahasa takwa ya bisa saja dengan bahasa kita bahasa Indonesia untuk taat dan seterusnya intinya mengajak orang-orang untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya ya kemudian jangan lupa membaca ayat ya di dalam salah satu khutbah ayat yang sempurna yaitu di situ ada ayat-ayat yang mungkin ingin kita sampaikan yang berisikan nasihat ya berisikan mauidah ya kepada para para jamaah begitu kemudian ada juga Eh, terkandung di dalam khutbah tersebut ya dan ini pada khutbah yang kedua adalah doa bagi orang muslimin ya bagi muslim dan, dan muslimat ya. tadi di ada pertanyaan mengangkat doa, eh, mengangkat tangan ya. Yeah. Ketika berdoa dan ini memang termasuk dari eh, rukun khutbah ya, mendoakan kaum muslimin pada khutbah yang khutbah yang kedua ya. Apakah dianjurkan mengangkat tangan atau yang kedua juga apakah seorang makmum Dianjurkan untuk mengatakan amin ya, semuanya dengan suara berjamaah dan seterusnya. Ya, yang benar adalah bahwa seorang imam bahkan ya tidak disunnahkan atau tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika ketika dia berdoa. Ya, hmm. khususnya ketika berdoa di dalam sholat, salat Jumat kan begitu. Memang pada dasarnya berdoa itu kan mengangkat, mengangkat tangan ya. Hmm. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan ibadah tersebut. ya Disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan ketika berkhutbah, ya. Dan itu dikecualikan pada saat khutbah sholat istisqa atau ketika meminta hujan. Berbeda kondisi. Tapi kalau dalam sholat Jumat Rasulullah SAW tidak mengangkat tangannya ketika berdoa, ya. Melainkan hanya eh, apa namanya memberikan isyarat dengan jari telunjuk, ya ya disebutkan Rasulullah mengangkat tangan e, mengangkat jari jari telunjuknya saja tanpa mengangkat kedua kedua tangan oh dan artinya itu. begini Sir. biasa kalau orang normal berdoakan mengangkat tangan mengangkat tangan dua ini mm, hanya memberikan isyarat isyarat dengan jari, jari telunjuk dia ya. oh gini dan ini sebagaimana diterangkan oleh e, Umarah bin e, Ruaibah ya dia Mengibatkan bagaimana Rasulullah SAW berkhutbah, ya tidak mengangkat kedua tangannya kan? Tapi hanya mengisyaratkan dengan jari-jari telunjuk. Begitu, nah bagaimana dengan makmum? Apakah mengangkat tangan juga? Demikian juga dengan makmum, tidak mengangkat, mengangkat tangan sebagaimana imam tidak mengangkat tangan dan tidak perlu juga mengangkat telunjuk, e, telunjuk. semua nanti. Begini kan, nah tidak juga disyariatkan mengangkat e, jari telunjuk. Nah, apakah dianjurkan juga dia mengaminkan? Nah setiap makmum dia dianjurkan mengaminkan tapi sirlon ya dengan suara yang pelan kan begitu yang itu hanya di e, untuk dia 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 sendiri ya begitu tanpa harus mengangkat mengangkat suara dan didengar oleh jemaah yang jemaah yang lain mungkinlah hmm. hal-hal yang berkaitan dengan khutbah Jumat. Baik. Nah untuk doanya sendiri Ustaz, ada beberapa ya. yang menggunakan bahasa Indonesia tapi rata-rata itu menggunakan bahasa Arab ya dengan doa-doa yang sudah di Mas Masyur, lah. Ya. Nah pertanyaannya apakah mesti harus menggunakan bahasa Arab dan bolehkah kita berdoa sebagai khotib dengan menggunakan bahasa Indonesia, Indonesia agar ya. ee, mudah dipahami dan khotib juga yang nggak paham bahasa Arab ya nggak hafal bahasa Arabnya ya lebih mudah gitu. Seth. Ya untuk berdoa Insya Allah tidak masalah bahkan apakah khutbah jemaat itu harus semuanya full Arabic atau harus berbahasa Arab tidak ya, hmm. namun paling tidak di dalamnya harus ada ayat-ayat yang dibaca begitu jangan full pula bahasa daerah gitu kan karena harus ada dia juga membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berisikan e, nasihat kan begitu untuk berdoa tadi boleh digunakan dengan bahasa bahasa Indonesia yang terpenting tadi maksudnya para ulama menyebutkan di antara khutbah Jumatnya adalah berdoa untuk kaum muslimin memintakan ampunan ya dengan doa Allah lil muslimin wal muslimat wal muminin wal muminat dan seterusnya jadi boleh diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing dengan doa yang dipahami ya Allah berikanlah ampunan kepada kami kepada kaum muslimin ya dan muslimah dan seterusnya itu diperbolehkan. Jadi tidak mesti harus berbahasa berbahasa Arab begitu. Oh gitu. gitu, Kemudian nih Pak Ustaz ya, banyak kasus-kasus ya berkaitan dengan masalah Khotib Jumat di antaranya adalah ketika Khotib tidak sesuai dengan makmum. Itu makmum banyak yang menurunkan khotib secara khotib. paksa. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan oleh makmum yang lain? Apakah melanjutkan sholat Jumatnya atau hmm. menggantikan khotib, khotib atau gitu. langsung mengerjakan sholat? Dan apakah sah sholat Jumatnya ketika seorang khotib diturunkan secara paksa tapi ditahan dulu? Seth? kita harus rehat dulu nih. Iya, baik. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana. ya Setelah ini insya Allah nanti kita akan bahas berkaitan pertanyaan saya tadi. Untuk itu kami juga masih mengajak dan masih mengundang bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan nanti bisa hubungi kami di 0617944282 Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 085277992202 Jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan kembali tetap bersama kami di Podcast Muslim. Ah, 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 ah. Ya alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di podcast Muslim di kesempatan kali ini dan pemirsa yang Subhanahu Wa Taala mm -hmm. kami masih senantiasa mengajak bagi anda ingin bergabung bersama kami silakan di 0617944282 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp mm -hmm. di 085277992202 Toib Pak Ustad, eh, tadi sempat ada pertanyaan yang tertunda berkaitan dengan masalah kasus-kasus yeah. ya. Di mana jamaah itu nggak cocok dengan khotibnya. Nah, ini biasanya sering terjadi di beberapa daerah, gitu kan? Dan alhasil, akhirnya karena memang mungkin khotib agak menyinggung iya. tentang kondisi jamaah dan lain sebagainya, oh ini jamaah ini marah, gitu. Wah oh, udah diturunkan aja khotibnya nih. Nah, <tik> jadi... Kalau udah ada perwakilan pula ini yang menurunkan khotibnya gitu ya, kan. ini ketikutan. Ah, jadi, ya udahlah yang lainnya pun udah turunnya aja gitu. Nah, pertanyaannya, apakah sholat Jumatnya hari itu batal dan bagaimanakah seharusnya yang dilakukan oleh makmum? Hmm? Dan bagaimana kelanjutan kelangsungan tentang jamaah yang lain ini, Seth, hmm, yang gak tau mana tahu, nasibnya tahu apa-apa tiba-tiba sudah ada perwakilan yang menurunkan lah. Jadi kami sholat apa ini habis ini? Iya. Apakah langsung mendirikan sholat dengan dua rokaat Dengan digantikan dengan imam yang lain itu bagaimana? Iya baik Nah ini juga ya perlu uh, Menjadi catatan ya bagi Para BKM ya Para uh, apa namanya Yang bertanggung jawab terhadap uh, Pelaksanaan sholat Baik berjamaah ya. Sholat berjamaah atau sholat jumat di masjid Begitu harus memperhatikan uh, Khotibnya Begitu yang tentunya tidak ada eh, apa namanya penyalah eh, penyimpangan dalam akidah atau penyimpangan dalam eh, apa namanya dalam manhaj dan seterusnya ya bagi seorang eh, penanggung jawab masjid harus memperhatikan hal tersebut dan dia juga harus memahami atau mengetahui kondisi seorang seorang khatib. ya kalau ternyata dia punya riwayat misalnya pemahaman yang eh, menyimpang begitu atau ada pemikiran yang keras di situ, yang sehingga yang jamaah juga sudah sama-sama tahu itu sebaiknya tidak diundang kembali untuk mengisi khutbah kan begitu. Hmm. Nah kalau sudah terjadi dengan kondisi yang di antum tanyakan tadi, ya pertama Uh, perlu dipahamkan ya, bahwa seorang makmum ya atau seorang jamaah ketika khatib telah naik, ya, terus kewajibannya adalah tenang, di, uh, duduk, dan mendengarkan dengan baik, kan? Begitu apa isi wejangan? Uh, wejangan dari seorang khatib, apa isi nasihat dari seorang khatib tersebut? Uh, namun, apabila seorang khatib, misalnya, salah begitu. Uh, salah dalam membaca ayat sehingga bisa menyebabkan perubahan makna atau salah membaca hadis yang ternyata maknanya jauh misalnya dibilang e, haram tapi disebutkan halal kan begitu atau ya apa namanya membaca Al-Qur'an Al yang ternyata mengubah arti yang begitu fatal e, akibatnya maka pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh oleh seorang penanya kepada Syekh Al-Saimin rahimahullah taala bagaimana e, makmum apakah boleh menegur ya atau membantahnya kan begitu Ya, maka Syekh Muhammad menjawab kalau kesalahannya begitu fatal ya dan bisa mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala maka boleh ditegur ya boleh ditegur makmumnya dan dibenarkan sehingga dia tidak menyesatkan umat atau apa namanya menyebabkan pemahaman yang keliru terhadap para para jamaah begitu. Nah, namun bagaimana Pertanyaan yang kedua kondisi ya katakan tadi kalau diturunkan ya mungkin karena sudah terlalu parah kan begitu tidak bisa diperbaiki atau dalam kondisi khatibnya uzur ya la misalnya ketika baru naik khutbah atau sudah selesai khutbah pertama namun ketika mau ke khutbah kedua bisa jadi terlalu apa ada uzur gitu, harus ke kamar mandi ini tidak boleh ditunda begitu hmm. atau ya karena sakit misalnya atau karena pingsan dan seterusnya. Bagaimana kondisi demikian apakah udah ceng sholat Jumat aja langsung gitu. Hmm. Kalau belum e, sempurna dua khutbah ya sebagaimana kita sebutkan tadi jumhur ulama menyebutkan bahwa khutbah ini termasuk syarat sahnya sholat Jumat begitu dan khutbah di hari Jumat itu wajib ada dua kali khutbah kalau masih satu khutbah kan berarti belum sempurna ya kalau sudah sempurna khutbah pertama tadi maka datang orang yang kedua untuk menggantikan khutib tadi dan menyempurnakan langsung ke khutbah yang ke kedua namun kalau masih di tengah-tengah baru permulaan mungkin atau sudah di pertengahan ya maka e, ketika khutibnya sudah e, tersingkirkan tadi mm -hmm. atau ya uzur ya bisa jadi ada uzur, dia bilang, ya kan?" Kita juga mungkin ada melihat. Ya ada yang sedang khutbah ternyata Allah Subhanahu Wa Taala telah panggil kan begitu hmm. sementara khutbahnya belum belum sempurna begitu maka kalau dia masih di khutbah pertama seorang maju dan menggantikan khatib tersebut dan memulai dari dari pertama begitu kalau sudah sempurna khutbah pertama tadi ya silakan disempurnakan khutbah yang khutbah yang kedua langsung saja khutbah yang yang kedua begitu. Jid, Masya Allah. Oke Ustaz nampaknya ada selesai. penelpon yang masuk saat kita angkat dulu saat. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Ino di Labura. Iya, Pak Ino di Labura. Mohon maaf, Pak, sedikit eh, angkat suaranya, Pak. Ya, agak kecil suara di sini. Iya, Ustaz. Baik, silakan, Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sebagian masjid, sholat, waktu sholat Jumat, ketika hatib sedang berubah, hmm. eh, jemaah mengelilingkan kota impak ini mm -hmm. Dengan cara yeah. digeser-geser digeser, ke iya, sebelah iya. sebelahnya hingga <tuh> ke <keseluruhannya. tuh> ah, mm -hmm. dengan demikian apakah tidak membatalkan Sholat Jumat ini Ustaz? Ah, mohon pencerahannya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak eh, Ustaz tadi sempat juga antum menjelaskan kan bahwasannya eh berkaitan dengan masalah sholat Jumat ini Pak Ustadz. Iya. kita main-main kerikil aja itu bisa apa ya mengurangi pahala Jumat iya. mengomong <gbg> oh, Ah, itu berisik. juga ha -ha. kita kena ini kita mindahin kota loh Ustaz. seperti seperti geser, geser. geser Geser, seperti 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 kita di dari jumat tuh <laughs> ya baik nah uh, inilah perlu juga ya menjadi catatan ya untuk menjaga kesempurnaan sholat kita ya yang jelas tadi para ulama ya jumhur ulama sepakat ya bahkan dalam adab syafi'i sering itu dalam masjid-masjid ya membacakan hadis tersebut ya kan maksudnya bareng siapa yang mengatakan Uh, diam kepada orang di sampingnya maka dia telah berbuat sia-sia atau jumatnya telah sia-sia kan hmm. begitu. Dalam hadis yang lain disebut juga man masal hasha faqad lagho. ya. Benar bermain-main apa batu tadi kan maka telah berbuat sia-sia wa man laga fa la jumat lahu barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia maka tidak ada jumat atau jumatnya tidak tidak sempurna kan begitu. Nah, dalam hal ini ya E, memang para ulama mengatakan apakah larangan ini e, apa namanya litahrim atau li haram atau e, makruh saja kan begitu ya maka jumhur menyebutkan ini larangannya untuk yang haram kan begitu dan keharaman tersebut tentu mengurangi kesempurnaan Salat jumatnya bukan membatalkannya begitu memang ada yang e, mutasyadid ya yang keras dalam hal ini ketika dia memang benar-benar melakukan perbuatan sia-sia seperti mengatakan diam tadi atau berbicara dengan teman-temannya hmm. atau bahkan ketawa-ketawa di belakang kan begitu, kejumatnya tidak tidak sah karena dia tidak mengikuti atau mendengar khutib ketika khutbah begitu. Namun para ulama menyebutkan itu hanya meng mengurangi pahala pahala kesempurnaan sholat jumatnya. Namun tetap dia berdosa karena e, apa namanya melakukan pelanggaran dalam sholat jumat nah berkaitan dengan kotak impak, ya seperti yang kita sampaikan tadi itu kan ketika penggeseran e, kotak impak tersebut ya mengganggu konsentrasi jamaah ya nanti tentu dia akan e, mengeluarkan uang kemudian masukkannya lagi ke dalam kotak impak ya tentu hmm. itu mengurangi kekhusyukan atau ketenangan dalam menjalankan atau mendengarkan khutbah Jumat ya ini tentu mengurangi kesempurnaannya ya bukan berarti me, apa namanya batal. sholat Jumatnya batal begitu ya tentu kita katakan tadi fadilah utamanya ya eh, apa namanya ketika kita mendengar khutbah ya itu ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya agar tentunya jamaah ketika hadir dalam sholat Jumat tersebut ya mendapatkan faedah dari nasihat nasihat yang eh, di disampaikan oleh khatib begitu ya jadi ini mengurangi fadilahnya mengurangi kesempurnaan kesempurnaan salat jumatnya bukan bukan membatalkan ya ketika disebutkan man laqofal jumat lahu barang siapa melakukan perbuatan yang sia-sia maka tidak ada jumat baginya maksudnya adalah dia tidak mendapatkan fadilah atau tidak mendapatkan kesempurnaan salat sholat Jumat ya dan ini sesuai dengan hadis yang disampaikan Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim tadi jadi umum ya ada yang menyebutkan tadi secara khusus diam itu tidak boleh begitu kan kemudian main batu juga tidak boleh dan ada hadis umumnya barang siapa yang berbuat sia-sia ya ini sia-sia ini kan banyak hal yang dilakukan sia-sia ya seperti apa namanya bercerita ya atau apa tadi lagi e, apa menggeser-geser ini dan seterusnya hmm. itu kan termasuk perbuatan yang sia-sia maksudnya e, melalaikan gitu melakukan perbuatan yang melalaikan ya memang sebaiknya gila kalaupun mau menggeser ya itu dilakukan sebelum imam naik kan begitu atau ya e, bagus sebagian teman-teman ada yang melakukan e, kegiatan itu sebelum sholat Jumat dimulai begitu oh iya. itu bukannya kan hal yang baik loh saat kita sedekah mengeluarkan uang atau uh, uh -huh. mengeluarkan uang atau sedekah itu kan juga bernilai pahala Atau uh -uh. juga dulu Nabi Wasallam ketika beliau uh, khutbah uh -uh. itu ada seorang yang masuk kemudian diperintahkan sama Rasulullah untuk sholat untuk sholat dua rakaat kan juga melakukan aktivitas loh set iya yeah. uh. baik nah itu juga perlu diperhatikan ya uh. kalau E, aktivitas tersebut ya merupakan perintah dan ada anjurannya ya seperti tadi sholat tahiyatul masjid dan rasulullah saw sangat perhatian terhadap sholat tahiyatul masjid tersebut ya adalah seorang ketika masuk masjid janganlah duduk dulu hmm. sampai dia melakukan dua rakaat atau melakukan sholat dua, dua rakaat ya, ini menunjukkan betapa besar perhatian rasulullah saw namun ketika sedekah ya sedekah ini kan waktunya tidak terikat begitu hmm. tidak terikat apakah ada fadilah khusus ya ketika imam naik atau imam naik ke dalam mimbar, ya naik ke atas mimbar, ya ketika bersedekah di saat itu sedekahnya pahalanya lebih lebih besar ya. dan seterusnya. Nih kalau ada keyakinan tersebut nih jatuh ke dalam perbuatan bisa jatuh ke dalam perbuatan beda. Ya mungkin ya maksudnya kita tahu ya itu motivasinya mungkin lebih besar gitu kan karena dalam rangka konsentrasi dilihat orang lain mungkin uh -huh. ketika kota impak berjalan kenapa nggak ada yang masuk kan, begitu dan seterusnya ya ya sebaiknya ya, kita hindari hal demikian ya kita letakkan kota impa mungkin di pintu ya ataupun kalaupun mau melakukannya bagus sekali seperti yang dilakukan oleh jamaah-jamaah lain itu ya imam apa namanya seorang eh, apa namanya penanggung jawabnya maju ke depan kemudian memotivasi untuk bersedekah jadi waktu itu dikasih waktu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya atau hmm. 10 menit Para jemaah ketika itu memberikan harta terbaiknya menginfakkan hartanya begitu tanpa harus dilakukan ketika imam telah naik ke kemibar. Oke set kita balik lagi ke masalah khotib tadi pak Ustaz. Tadi ya. kalau khotib melakukan apa ya diturunkan secara paksa. Dilunkan nah secara paksa. pertanyaan berikutnya adalah kalau khotib nggak datang nih. Khotib ah. gak datang. <laughs> Khotibnya tiba-tiba nggak -tiba datang. Nggak tahu kabar kita entah banyak kempes di jalan atau hmm. apa. Jadi para pengurus masjid ini tinggal-tinggal ketika ya, waktunya tinggak. sudah sudah masuk. Sudah masuk gitu. Macam siapa ini yang mau jadi khatib? Mm. Alhasil ada sebagian masjid Ustaz. Yeah. Ya mohon maaf ya, akhirnya mereka melaksanakan salat zuhur mm. zuhur. Jadi salat Jumatnya enggak dilakukan karena enggak ada yang bisa khatib. Enggak ada yang bisa khatib. Yeah. Yeah. Padahal e, kalau kita lihat ya yang penting ada teksnya aja kan bisa, bisa aman, aman, ya, aman gitu, kan? gitu kan? Tapi karena merasa oh, wah aku enggak pantas nih Ustaz. Nah, <laughs> nggak merasa nggak pantas <laughs> untuk menjadi seorang khotib sebenarnya apakah memang ada syarat-syarat khusus Z, untuk menjadi seorang khotib sehingga memang bu seharusnya bukan orang sembarangan yang naik ke atas mimbar itu Iya, nah e, tidak ada syarat yang apa namanya berat sih sebenarnya ya intinya dia bisa ya, membaca Al Quran ya tentunya <laughs> kan <laughs> pakai teks juga tentu lebih baik ya kita lihat Imam-imam besar kan begitu memakai teks Tekst. khutbah agar khutbahnya tidak kemana-mana ya temanya fokus ke teks tersebut ya tinggal membaca gitu makanya insya Allah khutbahnya sah yang penting memenuhi rukun dari khutbah atau di kedua khutbah tersebut dan alhamdulillah sekarang banyak sekali buku-buku yang berisikan khutbah yang sudah tersedia sesuai dengan tema-tema yang sesuai dengan waktu gitu tema-temanya sudah sesuai dengan momentum ya, di bulan-bulan tertentu begitu kan jadi tinggal dipilih jadi tidak mesti yang terpenting yang jadi khatib itu adalah laki-laki gitu jangan sampai karena nggak ada lagi yang lain maju pula yang perempuan kan hmm. begitu ini tidak sah ya jadi yang menjadi khatib adalah laki-laki muslim ya tidak mesti balik anak-anak juga yang memajis diperbolehkan ya terpenting dia bisa membaca dengan benar ya jangan menyampaikan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam begitu jadi kalau di daerah tersebut ya sudah tidak ada lagi ya mungkin Nazirnya ketika dia mampu membaca teks, ya silahkan, tidak mengapa. Ya, memang kalau yang terbaik tadi seperti yang kita sampaikan, sebagaimana kita memilih imam, kan? Hmm. Yang menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya, yang paling paham dengan Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan khotib, itu yang terbaik. Namun, kalau tidak ada lagi yang lain, ya harus ada, harus ada yang bisa begitu ya dilihat. Kalau sudah semuanya sama nih levelnya, nih gitu kan ya ada yang menonjol ya tidak terlalu cerdas ya tidak terlalu paham ya tinggal dilihat terakhir pilihannya usianya gitu siapa yang paling tua. senior kan begitu yang siapa yang paling tua ya dia yang maju begitu namun ya jangan didahulukan yang ini kan kita kadang sering Dapati di satu masjid yang di nomor satu kan itu adalah usianya gitu walaupun baru ikro 6 mungkin kan. <laughs> sudah ...atau lima pun bacaannya masih ee, per, semeraut gitu kan. Tapi yang didahulukan senior, sudah senior yang penting. Kemudian satu lagi sudah haji kan begitu. Padahal hmm. itu tidak menjadi ukuran apakah dia layak menjadi imam atau menjadi khatim. Jadi intinya harus diperhatikan yang terbaik adalah kita dahulukan yang berilmu... ...yang paling paham dengan kitab Allah. Namun kalau tidak ada lagi yang lain... Silakan, dengan yang mampu, tentunya yang mampu membacanya. Begitu tanpa oh, iya. harus melakukan tadi, sholat zuhur sangat disayangkan. Jamaah sudah berkumpul, tinggal khotib, gak ada kan? Begitu, seharusnya ada yang standby, eh, apa namanya, menggantikan khotib yang berhalangan, kan? Begitu, oke. Oh, iya. Oke, okay, Masya Allah menarik kita bahas masalah uh, sholat Jumat ini, tapi kita hmm. harus rehat kembali nih, Pak Ustaz. Insya Allah, nanti yeah. kita akan lanjutkan kembali. Nah, pemirsa di dimanapun anda berada, jangan kemana-mana ya, karena setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi untuk membahas berkaitan tentang sholat Jumat dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Podcast Muslim. Ya alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di podcast Muslim di kesempatan kali ini dan bagi anda yang ingin bergabung masih ada waktu, masih ada kesempatan, waktu kita masih ada sedikit lagi. Silakan di 0617944282 atau melalui pesan WhatsApp di 085277992202. Pak Ustaz kita akan lanjutkan kembali berkaitan dengan masalah sholat Jumat. Ya. Ada yang mengatakan bahwasannya sholat Jumat itu adalah pengganti sholat zuhur yang Salat zuhur kita ketahui itu adalah empat rokaat, Pak Ustaz. Empat rokaat. Ya, sementara kalau salat Jumat itu umumnya dua rokaat. Iya, memang dua rokaat. Memang nah. dua rokaat. <laughs> dan dua rakaat pengganti adalah di Hutbah. khutbahnya, gitu. Hmm. Sehingga kalau kita ketinggalan khutbah, berarti kita masbuk dong. <laughs> nah, kan gitu. dan <laughs> yeah. jadi kira-kira bagaimana penjelasannya, Ustaz? Apakah benar pernyataan tersebut, bahwasannya dua rokaat di salat zuhur itu adalah yeah. penggantinya adalah khutbahnya? Ustaz? baik nah, nah ini alam alamisol tidak ada uh, keterangan atau penjelasan ya bahwa dua khutbah itu adalah pengganti dari dua rakaat yang seharusnya dilakukan pada saat sholat zuhur ya hmm. ya memang para ulama uh, menyebutkan ya sebagian besar ulama menyebutkan bahwa dua khutbah itu merupakan syarat sah salat sholat, sholat jumat ya namun apakah orang yang tidak hadir ketika uh, khutbah dua khutbah tersebut dilakukan salatnya tidak sah atau dia harus menyempurnakannya menjadi empat empat rakaat nah ini tidak ya ya pertama kita e, sampaikan bahwa seorang jamaah ya wajib ya menghadiri dua khutbah tersebut ya kecuali hmm. dia memang karena ada uzur ya namun kalau dia malas-malasan ya kita kadang kita lihat ada jamaah itu anak-anak muda kalau khotib sudah naik ya biasa dongkrong-nongkrong dulu di luar ya atau bahkan makan-makan ini juga sangat fatal ya kalau yang berjualan tersebut adalah para lelaki ini tentu jual belinya tidak tidak sah ya hmm. atau bahkan sebaiknya juga perempuan jangan menjual barang dagangannya ketika sudah dikumandangkan azan kepada para lelaki yang mereka itu wajib melakukan sholat jumat begitu jadi kalau orang bermalas-malasan demikian ya kemudian dia datang nanti ketika sudah saja. saja hmm. ya, salatnya sah tapi namun dia berdosa karena meninggalkan e, mendengar dari mendengar khutbah tersebut gitu hmm. namun kalau karena udur maka dia diperbolehkan Adapun orang yang e, ketinggalan sholat jumat ya Rasulullah saw kan sebutkan ini menunjukkan sahnya orang yang sholat e, jumat langsung ya mungkin tadi karena dia tidak mendengar khutbah karena ada kesibukan atau karena uzur itu tetap sah ya sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW ya barang siapa yang mendapati eh, satu rakaat bersama imam hmm. maka dia sempurnakan tambahi dengan rakaat yang lain maka dia telah mendapatkan salat Jumat begitu dan dalam hadis yang umum juga man adraka rakaatan faqad adraka barang siapa yang mendapati satu rakaat bersama imam maka dia telah mendapatkan E, sholat tersebut artinya kesempurnaan sholat tersebut ya. Nah bagaimana kalau seorang yang masbuk tadi dapatnya ketika tasyahud begitu. Nah sudah habis rakaat yang keduanya, ya sudah masuk ke sujud misalnya atau ke sudah tasyahudnya. Orang yang mendapati imam demikian, maka dia melakukan sholat zuhur dari awal dia ikuti imam tapi niatnya adalah melaksanakan sholat sholat zuhur. Jadi Minimal, ya, seorang bisa mendapati sholat Jumat tersebut adalah mendapati satu rakaat bersama imam dan nah, minimalnya itu ya tentu berruko minimal, apa namanya paling lama ketika didapati imam tersebut. Dia bisa ikut bersama imam ruko, gitu, imam yang udang ruko. Kalau sudah sujud, sudah habis, ya, maka dia melaksanakan sholat zuhur empat, empat rakaat, begitu. Nah, demikian juga. Sholat Jumat ini kan wajib atas lelaki, ya kan, yang balik dan dia e, mukim di situ dan tidak ada unsur di dalamnya, bukan seorang hamba, ya dan seterusnya, ya. Nah bagaimana kalau e, wanita misalnya kan ikut hadir e, sholat Jumat gitu? Apakah dia harus e, mengulang sholat Jumatnya, hmm. kan begitu? Eh, mengulang sholat zuhur, empat rakaat atau? E, cukup dengan sholat jumat jumat tadi, ya. Pertama, seorang e, wanita sama halnya dengan sholat berjemaah, ya. Ketika dia keluar dari rumah harus memperhatikan e, kaidah syariat, ya, koridor atau aturan syariat bagi seorang wanita yang keluar, ya. Dia diperbolehkan menghadiri sholat jumat, tapi dengan memperhatikan hal tersebut tidak menyebabkan fitnah atau aman dari fitnah dan seterusnya. Jangan keluar dengan e, memakai wangi wangian tidak bertabarus dan seterusnya. Maka hal demikian ya diperbolehkan ya dan itu bisa menggantikan sholat salat zuhur ya jadi dia tidak perlu lagi mengulang mengulang sholat zuhurnya kalau dia sudah menghadiri sholat jumat tapi tadi dengan catatan dia harus memperhatikan aturan syari'at bagi seorang wanita yang keluar dari dari rumah begitu. Nah ini yang berkaitan dengan uh, sholat jumat banyak sekali sebenarnya hukum-hukum yang berkaitan dengan Perjumpaan. Jumat. Ya. Mungkin terakhir nih set, di kesempatan kali ini, mm -hmm. eh, bagaimana eh, hukumnya yaitu khotib. Biasa kan secara umum dia khotib dia imam gitu. Set. Yeah. Tapi ada beberapa kejadian itu oh, khotibnya nggak jadi imam. Mm -hmm. Artinya Atau, khotibnya beda imamnya beda. Imamnya beda. Ah ini eh, sebenarnya bagaimana seharusnya satu. Ya? Apakah memang diperbolehkan seperti itu? Apakah seharusnya dia seorang khotib? Sudah selayaknya dia harus melanjutkan e, tugasnya jadi untuk imam. jadi imam. Karena sudah sepaket gitu Sudah sepaket gitu. <laughs> soalnya <laughs> di amplopnya. Iya, <gaket. gaket> tidak menjadi syarat ya, seorang khotib harus menjadi imamnya kan begitu. Apalagi kalau ada uzur ya, ke kamar mandi dia silahkan boleh dengan imam yang lain. Dia tidak wajib, tidak wajib seorang khotib yang khutbah kemudian menjadi imam mm. di sana itu. Apalagi dia menyadari mungkin. Uh, secara bacaan begitu kan uh -huh. kurang sempurna ada imam yang sudah tetap di situ yang alhamdulillah uh, mumpuni ya di bidang uh, keraahnya bacaannya bagus ya dan dia memahami fikih imamah dan seterusnya maka tidak mengapa tidak menjadi syarat dan tidak menjadi keharusan bagi seorang khotib harus menjadi imam apalagi selesai khotib misalnya sudah habis suaranya kan ini juga bisa apa namanya mengganggu kekhusukan sholat kan begitu. Ya. Jadi intinya tidak mesti seorang khatib menjadi imam walaupun di awal sudah uh, ditugaskan kan begitu. Ini hmm. sekaligus uh, imam sekaligus eh, khatib sekaligus menjadi ya. imam. Ya kalau berhalangan tidak mengapa digantikan oleh yang lain. Allah hmm. Baik, Oke okay, terima kasih Pak Ustadz dan nampaknya waktu kita sudah habis di kesempatan kali ini, jadi pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini dulu, Ustadz. Yeah. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali ke pertemuan berikutnya. Yeah. Dan kami juga terima kasih kepada Ustadz yang sudah hadir di sini yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Semoga saja apa yang Antum sampaikan menjadi ilmu tambahan bagi kami dan menjadi buah pahala bagi kita semua. Amin. Nah, Mirsa dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih juga kepada Antum semuanya, terkhusus bagi Bapak tadi yang telah bergabung bersama kami. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allah. Wabihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.